Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa bang? Di kesempatan ini saya bikin video nih, Samsung Galaxy A55. Oke, saya ini cerita ya. Saya juga dulu menggunakan seri S22, S22 Plus, S22 Ultra. Jadi apa namanya S23, S23 Plus, S23 Ultra saya juga pernah nih. Jadi kalau sudah menggunakan seri S, port juga pernah saya. Kalau sudah menggunakan seri S, itu kameranya ya, mata kita ini sudah terlalu sering melihat dari hasil yang bagus. Seri S itu ya, untuk foto, video, itu bagus semua tuh. Di ketika saya menggunakan Samsung Galaxy A55, ternyata hasilnya tidak kalah. Kok bisa bang? Dari foto hasilnya saya lihat bagus, apalagi menggunakan dari 50 megapikselnya hasilnya tajam. Beda bang, beda kelas dari A itu ke S itu beda bang. Oke, memang beda. Tidak, kita tidak mungkin menyamakan seri A ke S ya. Memang jauh bedanya. Ini kalau menurut mata saya yang terlalu sering melihat seri S, Samsung turun ke A55, untuk fotonya dia bagus, luar biasa. Saya juga pernah bicara ke Samsungnya ya, untuk seri A ini tidak kalah dengan seri S untuk foto. Kalau video gimana bang? Kalau video itu seri A55 ini juga bagus, itu saya heran tuh hampir mendekati seri S ini ya. Apa pernah menggunakan seri S23 FE bang? Pernah. Saya pernah menggunakan 4-5 hari ya saya jual ya, karena bagian belakangnya ada sedikit panas. Di sini cerita aja nih untuk teman-teman yang mau beli A55. Jadi untuk fotonya saya sering jalan-jalan bersama keluarga ke Balikpapan, ke Kaltim. Saya dari Kalimantan ya, Kalimantan Selatan. Jadi untuk fotonya dia bagus. Untuk di zoom pun dia tidak pecah. Untuk Samsung A55 ya, menggunakan 50 megapiksel. Kenapa tidak menggunakan yang 12 bang? Saya seringnya menggunakan yang 50 megapiksel ya, hasilnya bagus. Untuk kamera depannya juga bagus. Untuk perekaman videonya hampir ya, menurut saya, menurut mata saya sering menggunakan S, seri S ke A, hasilnya tidak mengecewakan. Jadi yang budgetnya 5 jutaan, 5.799 untuk sekarang ini A55 itu wajib teman-teman beli itu untuk Samsung ya. S23 Apple kenapa dijual bang? Saya lebih memilih ke A55 karena hasilnya menurut mata saya 11-12 ya dengan seri S23. Untuk foto videonya memang ada perbedaan di ketika teman-teman ganti-ganti atau pindah-pindah lensa. Di ketika kita rekam video, kadang-kadang suara kita terputus kalau kita pindah-pindah lensa. Itu dari kelemahan dari A55, kemungkinan ada upgrade beberapa bulan. Ya, Samsung dapat memperbaiki ya, suara kita yang putus-putus. Hampir sempurna nih Samsung A55 ini ya. Tidak rugi saya beli Samsung A55. Ya memang kalau seri S tidak bisa kita lawan ya, dari foto, video, apalagi S23 dia menggunakan Gen 2 tuh. Apalagi S24 Ultra dia Gen 3 ya, beda-beda tuh. Dan teman-teman wajib tahu untuk A55 ini HP-nya adem ya, bagian belakangnya kita menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram, buka-buka WA, chatting, untuk bagian belakangnya adem. Itu saya senangnya nih menggunakan Samsung A55, tidak kalah dengan seri S23. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib nih. Hampir banget ini mendekati S23. Bagaimana bang dengan seri S22 bang? Saya senangnya di A55 ya, dia lebih adem. Cuma menurut saya kelemahannya dari A55 ini cuma berat teman-teman. Handphonenya kalau ngerekam menggunakan
satu tangan, kadang-kadang 2 menit, 3 menit jalan untuk bagian tangan kita ini pegal seperti menggunakan S23 Ultra ya, besar handphonenya untuk seri A55 ini. Semoga videonya dapat bermanfaat. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dengan mengucap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.